Tidak terdengar kabar hamilnya, Syahrini tiba-tiba pamer sudah gendong bayi mungil yang buat penggemar heboh. Masya Allah. Sejak menikah dengan pengusaha tajir melintir Reno Barak, Syahrini memang jarang terlihat lagi di layar kaca televisi. Apalagi kini Syahrini dan Reno Barak diketahui tengah menetap di negeri Sakura, Jepang. Sekian lama tidak tersorot kamera, Syahrini mendadak bikin penggemar heboh lantaran tiba-tiba pamer gendong seorang bayi mungil. Ya, penyanyi fenomenal yang sempat dikabarkan dekat dengan Anang Hermansyah itu kini memang tidak lagi warawiri di layar kaca. Jika dulu Syahrini disibukkan dengan jadwal manggung yang sangat padat, kini wanita 38 tahun itu justru terbilang sangat jarang memegang mic di atas panggung. Ya, sejak dinikahi Reno Barak, wanita pemilik nama Fatimah Syahrini Zailani itu lebih memilih menemani perjalanan bisnis sang suami daripada konser. Pasalnya, diakui Syahrini, ia bisa mengantongi pundi-pundi rupiah 3 kali lipat dari honor manggungnya jika menemani sang suami. Bahkan, kini dua sejoli yang menikah pada 2019 lalu diketahui telah menetap di negeri Sakura, Jepang selama 2 bulan terakhir. Lama tidak terdengar kabarnya, Syahrini baru-baru ini membuat para penggemarnya geger lantaran tiba-tiba tertangkap kamera menggendong seorang bayi. Padahal selama 2 tahun ia menikah belum terdengar kabar tentang kehamilan Syahrini. Momen ini berhasil terekam dalam instastory Syahrini yang diunggah ulang oleh akun Instagram @sip_official pada Minggu 28 Februari 2021 yang Gritpop lansir melalui Banjarmasin Post. Dalam postingan itu, tampak Syahrini dan Reno Barak merayakan anniversary pernikahannya dengan makan malam sederhana bersama keluarga dan kerabatnya. Bukan kaleng-kaleng, aktor kenamaan Takeru Sato ikut hadir sebagai tamu undangan Syahrini dan Reno Barak. Usut punya usut, rupanya bayi mungil yang tampak begitu lengket dengan Syahrini itu bukanlah buah hatinya, melainkan bayi orang lain yang berdarah Jepang. Meski bukan darah dagingnya, namun pelantun lagu Sesuatu itu tampak menunjukkan sisi keibuannya dengan memangku penuh kasih sayang. Tidak hanya menggoda sang bayi hingga terkekeh, Syahrini juga menyematkan panggilan sayang saya Chan kepadanya. Tak pelak Syahrini pun didoakan segera hamil oleh admin akun fans itu. Masya Allah bahagianya. Semoga Ince segera mengandung, amin. Duh, udah pantas banget. Mana BP-nya jepun sipit-sipit gemesin, tulis akun Instagram @sip_official. Bukan hanya kelembutan Syahrini saat momong bayi berdarah Jepang yang mencuri perhatian, reaksi Reno Barak melihat perlakuan Syahrini tersebut tidak kalah membuat netizen berbunga-bunga. Pasalnya Reno Barak tertangkap kamera memandangi istrinya dengan senyum sumringah. Feels future, Masya Allah, semoga Allah segerakan Inces mengandung buah cintanya dengan Pak RB, amin. Tulis akun Instagram @sip_official di postingan tersebut. Sontak saja para netizen mendoakan agar segera dikaruniai buah hati dalam waktu dekat. Salfok lihat Pak RB, begitu bahagianya lihat Inces memangku bayi. Sepertinya kode ke istri untuk lebih cepat ingin memiliki momongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, amin. Tulis @henny_rohaini_98. Masya Allah, pengen segera menyaksikan momen ini. Semoga tahun ini ibu mengandung. Tulis @dinaputri607. Pantas saja sanggup kasih jatah bulanan Syahrini 3 miliar rupiah. Reno Barak disebut Inces, ponselnya jatuh aja langsung ganti baru. Soblak dikit ganti baru dia. Sejak memutuskan menikah pada 2019 silam, kehidupan Syahrini dan Reno Barak memang tidak henti-hentinya menjadi sorotan. Status keduanya sebagai orang yang dikenal banyak orang juga membuat Syahrini dan Reno terus membuat banyak orang penasaran. Ditambah lagi, keduanya juga dikelilingi gelimangan harta yang tidak sedikit jumlahnya.
Dilansir dari grid.id, Sarini mengaku bisa mendapatkan pundi-pundi hingga 1 miliar rupiah dan 2 kali lipat dari konsernya. Kalau 2 kali show 400 juta rupiah, kalau private 600 juta rupiah, bisa 1M satu hari, tegas Hotman dari tayangan Hotman Paris Show. Walau honor manggungnya sudah fantastis, siapa sangka ternyata jatah bulanan dari sang suami Reno Barak jauh lebih besar loh, karena bakal dapatnya 3 kali lipat dari perform, kata Sarini. Jika dihitung, jatah bulanan Inces dari mantan kekasih Luna Maya itu mencapai 3 miliar rupiah per bulannya. Selain tajir melintir, suami Sarini rupanya memiliki kebiasaan yang super unik loh. Hal itu dibongkar oleh sang penyanyi beberapa waktu yang lalu. Kebiasaan tersebut adalah Reno Barak yang akan membeli handphone baru apabila handphone miliknya terjatuh. Menurut Sarini, suaminya adalah tipikal pria yang sangat rapi dan menjaga barang-barangnya, terutama gawai atau gadget. Kadang-kadang suamiku, dia orangnya gadget sekali, dia orangnya resik, bersih banget, kata Sarini saat ditemui dalam acara perkenalan brand ambasador baru Shopee di kawasan Menteng, Jakarta Pusat belum lama ini, dikutip dari kompas.com. Handphone jatuh aja ganti yang baru, somplak sedikit minta ganti baru, dia orangnya rapi, tambahnya. Kalau sudah begitu, Sarini akan membeli ponsel baru dan barang-barang untuk Reno dengan cara daring atau online. Rupanya tidak hanya itu kebiasaan yang diungkap Sarini perihal suaminya. Dikutip dari grid.id, pria keturunan Jepang tersebut memiliki kebiasaan minum kopi di pagi hari sebelum bekerja. Hal itu diungkapkan Sarini ketika menghadiri acara Tagar 2019 Pilih Shopee yang dipandu oleh Indra Herlambang saat menceritakan kehidupannya pasca menikah. Gara-gara kebiasaan minum kopi di pagi hari suaminya itu, Sarini pun juga harus ikut bangun pagi untuk menyiapkan minuman favorit Reno. Biasanya bangunnya kan sesuka hati. Kalau sekarang karena suami harus ngantor, jadi dalam keadaan buyar, tetap harus menyediakan kopi karena suami ngopi, ujar Sarini. Orangnya minum kopi, jadi aku harus bangun setiap pagi gitu aja. Yang berubah itu, yang lainnya sama. Sementara itu ada juga kebiasaan lain di pagi hari Reno Barak yang diungkap oleh Sarini. Sarini mengaku jika suaminya itu juga paling suka melihat dirinya saat bangun tidur. Wanita 36 tahun yang akrab disapa Inces ini mengatakan sang suami telah mengetahui dirinya senaturalnya ia. Dia sudah tahu senatural-naturalnya aku. Kita kan naturalnya bangun tidur, justru itu yang dia suka, ujar Sarini diiringi dengan gelak tawa. Lucu, katanya. Tambah Sarini, kini Sarini dan Reno Barak pun sama-sama sedang beradaptasi dengan dunia baru yang mereka jalani bersama. Mereka juga berupaya menyamakan visi dan misi hidup dengan Reno Barak agar bisa jadi satu frekuensi. Wah, semoga rumah tangganya langgeng dan bahagia selalu ya Inces dan Reno.